Liverpool meraih kemenangan penting dalam perjuangannya meraih gelar Liga Premier Inggris musim ini, usai mengalahkan Leeds United dengan skor telak 6-0, dini hari tadi. Bermain di Anfield, pasukan Jurgen Klopp mendapatkan kemenangannya berkat andil Mohamed Salah. Di laga ini, penyerang asal Mesir itu mencetak 2 gol, dan menyumbang 1 assist atas gol Joel Matip. Pada paruh kedua, Liverpool yang didukung pendukungnya sendiri, menambah keunggulannya melalui gol Sadio Mane di menit ke-80 dan menit ke-91. Dan Virgil van Dijk menyudahi pesta tersebut 2 menit berselang. Pahlawan kemenangan The Reds, yakni Mohamed Salah, menjadi pemain pertama yang sanggup mencetak lebih dari 10 gol dan 10 asis di Liga Premier musim ini, atau total, Salah sudah mengoleksi 19 gol dan 10 asis. Tercatat hanya ada 5 pemain yang pernah mencapai prestasi itu sebelumnya, mereka adalah Wayne Rooney 5 kali, Frank Lampard 4 kali, Eric Cantona 4 kali, Didier Drogba 3 kali dan Mohamed Salah 3 kali. Menyusul hasil ini, Liverpool sekarang dalam laju 9 kemenangan beruntun di semua kompetisi, mereka tidak lagi merasakan kekalahan dalam 12 laga terakhir di semua ajang. Tambahan 3 angka dari laga semalam membuat klub asal kota pelabuhan itu mendekati perolehan poin Manchester City. Dari awalnya tertinggal 12 poin, The Reds sekarang hanya dipisahkan jarak 3 angka sebagaimana kedua rival itu telah memainkan 26 pertandingan. Persaingan keduanya diprediksi akan berlangsung hingga akhir musim, dengan mereka bakal saling sikut di pekan ke-32 pada tanggal 10 April mendatang.